Pemirsa, Anda masih menyaksikan Metro News bersama saya, Gali Saputra. KPU Brebes mengumumkan alokasi kursi bagi anggota DPRD untuk semua daerah pemilihan atau dapil pemilu 2024, baik DPR pusat, provinsi maupun kabupaten. Hal ini disampaikan Ketua KPU Brebes M. Riza Pahlevi usai sosialisasi peraturan KPU tentang dapil dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD, Kabupaten, Kota. Jumlah kursi untuk pemilu 2024 sama dengan pemilu 2019 lalu dan sudah sesuai ketentuan, yakni 8 kursi untuk DPR RI, Dapil 9, dan 12 kursi DPRD Provinsi, Dapil 12, Jawa Tengah, dan 50 kursi untuk DPRD Brebes. Yang dimaksudnya dari luar ya apa ya iklan kampanye nanti harganya bisa di